Kalau Isra Miraj gimana? Apanya gimana? Om percaya tuh, Nabi Muhammad pernah Isra Miraj keluar dari bumi ke surga terus balik lagi. Ya percayalah. Percaya tanpa bukti gitu aja? Iya. Selama ribuan tahun, orang Islam yakini hal itu tanpa bukti. Karena kami tahu yang bilang itu adalah seorang yang tidak pernah ngebohong selama hidupnya. Tapi zaman saya sudah maju. Kita bisa membuktikan. Gimana caranya, Om? Selama ribuan tahun, tertulis dalam kitab perihal Athar bahwa Nabi Muhammad nanya ke sahabat-sahabatnya. tahukah perbandingan dunia kalian dibanding alam semesta? Seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Menarik juga ya. Bahkan saintis baru mengetahui alam semesta ini begitu luas kurang dari 200 tahun yang lalu. Bagus. Tapi bukan itu, Aska. Perumpamaan itu menunjukkan dunia kita berbentuk cincin. Dan dia bergerak seakan terlempar semakin jauh. Dan akhirnya gak terlihat seperti tertelan padang pasir yang luas. Penggambaran visualisasi screen ini cuma bisa dilakukan sama orang yang pernah keluar menjauh dari alam semesta ini. Lalu melihatnya dari jauh. Wow. Om mau juga dong kopinya. Oke, samain ya om. Iya dong.